KPM. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman. Hari ini kita nak sembang tentang subjek pendidikan Islam. Tapi sebelum tu murid-murid, pastikan anda kekal duduk di rumah. Jangan keluar rumah. Stay at home, stay safe dan kita akan berjaya. Kalau kita nak bercakap, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Saksikan. Alright, kita ada bersama dengan kita di studio Ustaz Amri. Apa khabar Ustaz? Khabar baik, Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bersua kita sekali lagi Ustaz eh? Ya, betul Iman. Okey, bila jumpa dengan Ustaz ni, Ustaz jenis cool tau, Ustaz Amri. Saya tak boleh bayang kalau dalam kelas mesti murid-murid akan rasa seronok aja macam abah-abah aja gitu kan? Ya, begitu. Okey, baik Ustaz. Sebelum kita mula, apa kata kita buat SOP terlebih dulu boleh Ustaz? Okey, boleh insyaAllah. Kita persilakan Ustaz, kita kenakan cecair pembasmi kuman. Baik, sambil-sambil kita buat SOP Ustaz. Okay. Saya nak tanya satu soalan. Okey, betul. Ustaz, apa benda yang menarik kita nak bicarakan pada hari ini, Ustaz? Okey, yang menarik pada hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Hindari dosa-dosa besar. Topik pelajaran tingkatan 4, hadis yang pertama. Jadi anak-anak semua yang berada di di studio, di bandar adi apa ni, di Google Meet dan juga berada di seluruh negara, perhatikan betul-betul topik ini. Dia akan masuk dalam dua kertas, kertas satu dan kertas dua. Ya, sebelum tu saya nak betulkan yang dulu kita ada wajaran, dulu saya sebut 30-70, sebenarnya bukan. Wajaran kita 20 dan 80. 20 kertas 2 dan 80 kertas 1. Ya, Man. Ustaz, saya jadi menggigil je, Ustaz. Ya, betul. Sebab saya dengar tentang dosa-dosa besar ni, Ustaz. Rasa macam panas mana ada. Dan selepas ini, Ustaz akan cerita tentang dosa-dosa besar. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan apa pandangan calon-calon tentang topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Izzat bin Harith adalah murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rinci. Dengan mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam, saya dapat menguasai pelbagai kemahiran merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan. Ilmu yang diperoleh ini akan dapat membentuk diri saya menjadi seorang murid yang berilmu, beriman dan bertakwa serta berjaya dengan cemerlang di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal bin Nur Azami. Saya adalah salah seorang pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rinci. Di antara semua bidang yang ada dalam mata pelajaran pendidikan Islam, saya lebih tertarik kepada bidang akhlak Islamiah. Harapan dan doa saya adalah saya berharap agar kesemua calon SPM tahun 2021 mendapatkan keputusan cemerlang dalam setiap mata pelajaran yang mereka ambil. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Anisha Zani binti Muhammad Isa dari SMK Bandar Rinci. Minat saya dalam subjek pendidikan Islam adalah dari segi bidang akidah kerana sikap dan perlakuan kita melambangkan setiap perlakuan umat Islam. Saya turut berharap meskipun kita semua berada di dalam norma baharu, namun ianya tidak mematahkan semangat kita untuk terus belajar dan terus cemerlang di dalam SPM. Saya turut mendoakan diri, rakan-rakan dan seluruh calon SPM 2021 untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nungisa binti Mansur dari SMK Bandar Rinceng. Minat saya terhadap pendidikan Islam adalah dari segi bidang fiqah kerana saya dapat mengetahui lebih mendalam terhadap perkara-perkara yang tertentu. Didik TV KPM.
Alright, kita dalam subjek pendidikan Islam. Hindari dosa-dosa besar. Saya nak tanya dengan Ustaz lah kan. Apa di antara dosa-dosa besar yang sehari-hari ni kadang-kadang kita tak perasan pun kita melakukan dosa besar tersebut, Ustaz? Okay, man. Soalan yang sangat baik. Kita nampak mudah, nampak senang. Tapi yang dosa besar yang kita rasa macam ringan, tapi sebenarnya dosa besar yang nampak ringan itu ialah meninggalkan solat yang fardu tu, man. Ya, apa masalah sekalipun, apa kerja sekalipun, apa-apa kita punya kerja, perbuatan kita, kita kena utamakan solat dulu. Kerana solat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Itulah, man, dosa besar. Tapi Ustaz, kadang-kadang yalah, kita duk kalut-kalut kerja, buat itu, buat ini, Ustaz, sampai tertinggal solat kita, Ustaz. Tapi itu merupakan salah satu pada dosa-dosa besar. Dan selepas ini, Ustaz akan cerita pula apa balasan untuk dosa-dosa besar ni. Para pelajar, murid-murid, jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali lagi dalam Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bila Azrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan nan kedinginan. Okey, Ustaz. Bila dengar saja lagu ni, Ustaz, rasa mengemah mula Roma ni kan? Kita tak tahu pengakhiran kita nanti macam mana. Kalaulah pengakhiran kita husnul khatimah, alangkah seronoknya kita, Ustaz. Ya, betul. Tapi man, yang kita takut sekarang ni, Ustaz, kalaulah kematian kita ini adalah su'ul khatimah. Jadi oleh sebab itu, hari ini kita nak belajar dalam topik kita pada hari ini. Hindari dosa-dosa besar. Baik, jadi kita nak berkenalan dengan murid-murid kita terlebih dahulu. Adakah mereka dah bersedia ni? Nampak gaya dah senyum dah masing-masing ni. Okey, baik. First kali kita nak berkenalan dengan mereka dah bersedia ke belum ni, murid-murid kita? Belum keluar lagi. Okey, first kali kita nak berkenalan dengan Nurin Adriana. Tapi sebelum tu, beri lambaian sikit. Hai semua. Sihat ke? Semua sihat eh? Okey, baik. First kita nak berkenalan dengan Nurin Adriana. Boleh kenalkan nama anda dan kita nak tahu cita-cita tu apa ya? Cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Adriana binti Amal Fuad. Dari sekolah SMK Bandar Rincing. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang doktor. Wah, itulah cikgu. Kadang-kadang cikgu pula saya panggil ustaz. Sekali ibas sampai macam cikgu kan. Bila kita tengok murid ni kalau pakai spek ni dia suka jadi doktor. Ya, betul. Tapi ustaz pakai songkok jadi ustaz lah kan. Baik, seterusnya kita nak tanya dengan Nur Anis. Silakan Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anisha Zani binti Mama Isa dari SMK Bandar Rincing. Cita-cita saya pun nak jadi doktor. Wah, ramainya doktor. Kalau doktor macam ni lah Ustaz, saya rela nak jadi pesakitnya kan. Okey, seterusnya kita ada Nur Lisa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Lisa binti Mansur dari SMK Bandar Rincing. Cita-cita saya adalah nak menjadi pensyarah. Wah, nampak gaya pensyarah tu dah ada lah tu. Okey, kita nak bersama dengan Aizat. Silakan Aizat. Aizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Aizat bin Harith daripada SMK Bandar Rincing. Cita-cita saya menjadi seorang doktor. Oh, ramai pula doktor kat sini kan. Boleh buat satu hospital lah satu ni kan. Dan kita nak tanya pula dengan Faris. Silakan Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Izzat bin Muhammad Amir. Saya dari SMK Bandar Rincing. Cita-cita saya nak jadi editor. Oh, nak jadi editor kena datang ke Didik TV belajar dengan abang-abang editor ni ramai ni kan. Dan seterusnya kita ada Muhammad Akmal. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Akmal. Okey. Cita-cita?
saya pelajar daripada sekolah SMK Bandar Rinching. Cita-cita saya jadi cikgu. Cita-cita jadi cikgu. Okey, terima kasih kepada murid-murid kita pada hari ini. Macam-macam cita-cita ada Ustaz eh. Ada tapi ramai nak jadi doktor ni. Okey, kalau macam tu kita tak bimbanglah. Walaupun kita sekarang ni penularan COVID-19 ni kita perlukan ramai doktor-doktor kan. Akan datang ni akan ada ramai doktor-doktor yang akan memenuhi hospital-hospital di Malaysia ni. Baik. Ustaz, hari ni subjek kita pendidikan Islam. Kita nak belajar tentang topik hadis iaitu hindari dosa-dosa besar. Dan murid-murid kita dah bersedia ke? Dah bersedia tunjuk good sikit? Alright. Okey, semua dah bersedia Ustaz? Tanpa okay. lengah masa lagi, jom Ustaz. Kita okay, mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman dan juga semua kru ya. Dan juga anak-anak yang ada kat belakang ni, yang depan di skrin ini insyaAllah. Hari ini kita akan mulakan pengajian kita, pembelajaran kita iaitu hindari dosa-dosa besar, hadis. Ya, hadis yang pertama, tingkatan 4. Dan hadis yang pertama, ada 4 hadis ini. Dia ada dua man kaedah dia. Ada 1, 2, 2, 3, 1, iaitu ujian bertulis. 1, 2, 2, 3, 1, baca dengan betul. Baca dengan betul ni, kita akan uji mereka ini dengan dua orang guru di depan. Dan mereka akan baca dengan guru penilai tersebut. Okay? Baik, kita lihat hadis. Ya. Sebelum tu saya nak betulkan lagi sekali bahawa wajaran untuk 1, 2, 2, 3, 1 dan 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1 ada 80 markah dan 1, 2, 2, 3, 2 ada 20 markah wajaran dia. Okay. Jadi nak tak nak memang kena baca dengan betul dan lancar. Untuk hadis ini 20 markah berada dalam kertas 2. Okay, hadisnya berbunyi begini. Saya baca dulu eh. Okay, lepas ini kita nak sorang-sorang, kita nak untuk ujian ujian bacaan di kertas 2 dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qal, sebab kita waqaf dia jadi qal. Ijtanibus sab'al mubiqat. Dengar betul-betul. Lepas ni semua kali tiga-tiga ni insyaallah anak-anak akan baca. Ijtanibus sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hun. Sebab nun ada tasydid. Wa ma hun, baca dengan betul. Qal asyirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wat tawalli yawma az-zahf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Muttafaqun alayhi. Jadi sebelum adik-adik, sebelum anak-anak baca, jadi kita minta dulu ya Abang Aiman, Da'i Aiman untuk bacakan hadis ni. Kita nak bagi markah ni ya. Untuk Aiman dan juga murid-murid sekarang kita bagi markah. Saya pun kena Ustaz. Ya, kita bagi markah. Dua markah kan, kita dua. Kalau salah Ustaz, tolong betulkan Ustaz. Salah tak. Boleh eh? InsyaAllah. Okey, saya cuba. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab' al-mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hun qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wat-tawalli yawma az-zahfi wa qadhful muhsanati al-mu'minati al-ghafilati. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah Aiman. Boleh ke Ustaz itu? A plus Alhamdulillah. Tapi dia tak ada A plus. Dia ada 20 markah ya. 20 markah untuk kata 2. Dan dia akan ada kira kali bagi semula. Jadi kita dah minta lah daripada sahabat-sahabat kita, daripada anak-anak kita lah. Kita panggil anak-anak kita ni. Kita lihat anak-anak kita bacaan yang pertama. Kita okay. mulakan dengan Faris dulu. Boleh Faris? Boleh okay. Ustaz. Okey, silakan Faris. Ini jadi doktor ke apa tadi, Man? Oh, ya. Yeah. Silakan. Kenapa kena pandai silakan, baca hadis? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qalu. Ya Rasulullah. Wa ma hun. Qal. Asyirku billah. Wassih. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq
wa aklur riba wa akluma lil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Alhamdulillah. Bacaannya sangat baik. Oh, doktor pun pandai baca hadis, eh? Faris. Ya, satu tempat Faris, eh. Okay. Ha, untuk yang lain-lain ni, apabila kita baca pada bil haqq ni, kita kena ambil masa sikit untuk berhenti. Dia jadi qalqal akbar dari segi al-Quran tajwid lah. Mm-hmm. Tapi kita kena baca gini. Wa mahun qal asyirku billahi was-sihr wa qatlu an-nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Oh. Okey, silakan Amir Aizat pula. Sebab dia masuk kertas dua, kita semua kena baca. Ah, ni markah banyak ustaz kat sini. Markah 20 markah. Okey, silakan. Okey, silakan Amir. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma qul? Qol asyirku billah wasir wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawman zaf wa qazful muhsanati mu'minatil ghafilat mutafaqa alaih. Alhamdulillah. Dia ada beza tadi baca kan? Okay. Faris baca macam tu, Aiman apa ni, Amir apa ni, Amir baca begitu, tapi tengok pada kalimah was-sihr. Ha, kena sebut betul-betul ni, eh. Was-sihr, sihir. Okey, kita minta Anis Syazwani, sila. Okey, silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ijtabi'us sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qol asyirku billah wasihr wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklul riba wa aklul malil yam wa aklul malil yatim wa tawalli yawmazza faqasful muh sonatil mu'minatil ghafilat muttafaqun alaihi. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jadi nak baca di depan penilai nanti, kena baca dengan betul. Ijtanibus sab'al mubiqat. Baris dan juga sebutan makhraj akan dikira markah. Mm-hmm. Okay, kita persilakan peserta dari... Okey, silakan Adriana. Silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qal asyirku billahi wasih wa qatlu an-nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zaf wa qazfu muhsanatil mu'minatil ghafilat muttafaqun alaih. Alhamdulillah. Oh, okey. Yeah, okay. Kalau maknanya murid-murid ni rasa dapat full mark lah ustaz, eh? Eh, belum. Oh, belum lagi. Sebab sebab dari segi sebutan, eh, contoh macam Syazwani tadi, dia baca baris tu agak apa ni, agak tak betul sikit, dan juga makhraj. Kita kan ijtanibus sab'al mubiqat. Dari segi makhraj huruf tu kena nyatakan betul-betul, eh. Okay, kita minta Akmal. Silakan Akmal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qal asyirku billahi wasih wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim fattawalli yawmazzah wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat muttafaqun alaih. Alhamdulillah. Ya, yeah, belum dapat markah penuh lagi. Kita nak cari ni markah yang paling tinggi dalam kalangan kita ni. Silakan Nurisah yang terakhir, peserta terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun. Qal asyirku billahi wasih wa katlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Waqlu riba waqlu malin yatim wa tawalli yawma daf wa kasful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Mutafakun alaih. Alhamdulillah, kita dah ada 6-6 peserta untuk bacaan hadis. Mm-hmm. Dan untuk anak-anak yang berada di luar sana dan juga anak-anak yang ada dalam ni, baca dengan betul, baris yang betul, makhraj yang betul. Nulisa tadi dia baca cepat sikit. Mm-hmm. Cepat atau cepat, dia akan tersilap pada baris, tersilap pada makhraj. Bilhaq, sepatutnya gitu. Mm-hmm. Jadi baca dengan betul, tepat dan juga makhraj yang betul. Itu mm-hmm. adalah markah untuk kertas 2. Sebanyak 20 markah. Mm-hmm. Ya, satu daripada empat hadis, satu daripada empat hadis itu kena baca dengan betul, akan diuji nanti. Dah tak lama lagi dah. Mm-hmm. Ini dah bulan 6. Betul. Bulan 7, 8. Apa ni, penangguhan itu mungkin dalam 7, 8 kita dah mula buat ujian. Bersedia baik untuk bacaan hadis. Mm-hmm. Ustaz, saya ada satu soalan. Okey, sila Ustaz. Kalau lah Ustaz, contoh kalau dia jenis suka baca satu-satu. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Apa pandangan Ustaz? Okay. Boleh ke? Boleh kan? Mm-hmm. Tapi dia punya kesempurnaan baca tu tak nampak tak nampak lancar lah. Oh, okay. Jadi kena bacanya biar lancar. Dan berhenti boleh. No. Tapi dia kena berhentikan di hujungnya dengan baris yang mati. Contoh, qalu ya Rasulullah wa ma hun qal. Bukan qala, tapi qal sebab dia berhenti. Jadi qal. Okay. Jadi anak-anak yang di luar sana ataupun yang ada dalam ni, pastikan baca dengan betul, makhraj yang betul dan juga baris yang betul. Supaya kita dapat markah yang baik untuk kertas 2. Dan kertas 1 dalam hadis ini juga kita akan bincangkan satu per satu yang berkaitan dengan hadis ini. Okey? Okay. Saya nak beritahu yang pertama, Man. Silakan. Kita tengok. Yang pertama, An Abi Hurairah, pada Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah. Hindarilah daripada 7 perkara-perkara yang buruk ataupun 7 perkara yang maksiat ini, 7 dosa besar ini. Mm-hmm. Okey, antaranya qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sahabat bertanya, wa ma hun, apa itu yang 7 dosa besar itu, apa itu disebut dalam ketujuh-tujuh dosa besar itu dalam hadis ini? Yang pertama iaitu asyirku billah, dosa yang besar, paling besar. Dalam ayat disebut asyirku ni adalah lazulmun azim, ya, kezaliman yang sangat besar. Itu asyirku, syirik kepada Allah. Wassihr, dan juga sihir. Yang seterusnya, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, membunuh yang diharamkan oleh Allah melainkan, illa bilhaq, melainkan dengan kebenaran. Di atas kebenaran. Buat salah ataupun mengedar dadah banyak-banyak. Itu adalah kebenaran. Wa'aklu riba, makan riba. Wa'aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa'tawalli yawma zahf, wa'quzful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. 7 dosa besar. Okay, kita lihat satu persatu. Ini antara satu contoh soalan dia minta. Kita apa ini, dia minta bergaris. Perkataan bergaris, sila beri makna bergaris. Asyirku maknanya syirik. Wasir adalah sihir. Dan kita lihat 7 dosa besar ni. Ustaz sebut ulang balik sekali. Kalaulah anak-anak di luar sana faham dan maklum betul-betul yang 7 perkara dosa besar ini, maka soalan-soalan yang seterusnya akan dijawab, mudah untuk dijawab, insyaAllah. Okay, yang pertama, syirik, sihir. Kita minta Akmal. Silakan baca, Akmal. 7 dosa besar. Okey, Ustaz. Okey, silakan Akmal. 1, syirik kepada Allah. 2, sihir. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh. Okay. Yang keempat, makan riba. Okay. Yang kelima, makan harta anak yatim. Okay. Yang keenam, lari daripada lari dari medan perang. Medan perang. Lari dari medan perang. Yeah. Okay. Yang ketujuh, menuduh perempuan yang beriman dan suci berzinah. Okey, itu adalah 7 dosa besar. Okey. Faham aja hadis itu kan? Betul. Yang datang soalan macam mana sekarang akan dapat jawab dengan baik. Ya. Yeah? Okey. Okey.
7 dosa besar tu, faham anak-anak di luar sana ataupun ada yang kat dalam ni, perhatikan ataupun fahami betul-betul 7 dosa besar itu insyaAllah. Dan kita akan perhalusinya satu persatu. Okey, seterusnya kita lihat syirik dulu. Ya, sebelum kita ni kita untuk slot ini kita tengok syirik yang pertama dulu, menyekutukan Allah dengan perkara lain, ya, dengan perkara lain pada zat, sifat dan af'alnya. Perbuatan Allah kita boleh samakan dengan perkara yang lain. Zat Allah kita boleh samakan dengan makhluk lain, dan juga perkataan Allah, sifat-sifat Allah itu tidak boleh samakan dengan Allah. Itu adalah syirik yang besar, lazulmun azim, kezaliman yang besar. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesan dia? Kesan dia merosakkan akidah, merosakkan pahala amalan. Buat amal macam mana baik pun, sekali sedekah banyak-banyak, buat ibadat banyak, tapi syirik kepada Allah, maka amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syirik, iaitu syirik khafi dan syirik jali. Antaranya syirik jali, menyembah berhala, meyakini Nabi Isa anak Allah, dan syirik khafi, riak, ujub dan takabur. Ini jelas tak, eh? Jelas. Jali itu jelas, khafi itu sembunyi. Oh. Ha, begitu. Okey, seterusnya kita nak ada untuk soalan SPM nanti, itemnya apakah maksud syirik. Jadi dah sebut tadi, syirik ialah menyekutukan Allah dengan perkara lain pada zat, sifat dan af'alnya. Okey, seterusnya kita lihat selepas syirik, dua, nombor dua, sihir. Was-sihr tadi. Maksud sihir, silakan Adriana bacakan. Perbuatan yang membadarkan orang lain dengan bantuan jin. Okey, untuk menjawab soalan gini Adriana, okey, mesti lengkap. Okey, perbuatan yang memudaratkan, ada perkataan bantuan jin itu, Man. Okey, itu poin utama dia. Poin utama dia, mudarat orang lain dan bantuan jin. Barulah dapat markah penuh 2/2. Okey. Okey. Dan kesan dia mengakibatkan sakit tubuh badan. Kena sihir ini, Allahu Akbar. Ada yang pernah kena sihir, memang dia akan rasakan benda itu. Mencetuskan pergaduhan. Yang tu tuduh yang ni tuduh yang tu. Ni orang dekat ni, dia kata ni. Orang dekat ni. Oh, yang dekat tu akan jadi punca pada pergaduhan. Contohnya, santau, pukau, minyak pengasih, pelaris. Yang meniaga tu banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Maknanya Ustaz, kita mengambil satu pertolongan selain daripada Allah SWT. Ya, betul. Maknanya kita minta bantuan jin pula. Jin. Maknanya kita memudaratkan orang tu dah salah dah. Dah salah dah. Dah. Minta pula bantuan jin, kan? Okey, baik Ustaz. Okay. Seterusnya? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat amalan agar dijauhi sihir. Kita minta Faris bacakan. Silakan. Silakan Faris. Amalan. Okey. Okay. Boleh, Faris? Nampak tak, Faris? Okey. Okay. Amalan agar dijauhi sihir. Okay, sila. Okey, silakan. Amalan agar dijauhi sihir. Antara amalan boleh menghindarkan diri daripada sihir termasuklah membaca surah Al-Fatihah, membaca ayatul kursi, membaca surah Al-Ikhlas, membaca Al-Mu'awwizataini. 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 Okey. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okey. Membaca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah. Okey, ini di antara amalan untuk kita menjauhi sihir, Ustaz. Okey, baik. Kita berehat seketika boleh, Ustaz? Okey. Okey, mari boleh, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiun 'alim. Alright, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Nah, itu di antara ayat Ustaz yang kita boleh baca untuk menghindarkan diri kita dari sihir. Dan mungkin Ustaz boleh cerita lagi Ustaz, apa di antara perkara yang boleh kita buat lagi Ustaz untuk hindari sihir? Ada lagi atau Ustaz? Okey, ya, betul Aiman. Syahdu Aiman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fis sama'i
wa huwa as-sami'ul 'alim wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Selain daripada ini kita ada lagi doa supaya kita dihindari daripada jin dan juga syaitan. Antaranya a'udzu bikalimatillahit tammah min kulli 'aduwwin wa hammah wa min kulli syaitanin lammah, a'udzu billahil wahidil majid min kulli 'aduwwin wa hasir wa min kulli syaitanin mali. Jadi selain daripada ini dan banyak lagi doa-doa yang ada supaya kita ni terhindar daripada perbuatan sihir ini. Jadi sihir ini ialah apa dia? Sihir ini ialah saya sebut tadi, iaitu pertama dia sebut perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Okay, kalau kita nak jawab soalan apakah maksud sihir? Sihir mesti ada dua isi itu. Perbuatan memudaratkan orang lain, ada bantuan jin. Baru dapat dua markah. Baik, kita seterusnya yang ketiga, iaitu yang ketiga yang perlu kita jauhi ialah dosa besar yang membunuh. Ya, membunuh jiwa orang lain. Okay, apa maksud dia? Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Ya, menghilangkan nyawa terpulanglah. Sama ada dengan cara menikam, meracun ataupun menembak. Itu membunuh jiwa orang lain melainkan dengan hak ataupun dengan kebenaran. Dengan kebenaran itu apa? Dia buat salah yang membolehkan kita bunuh dia, dia buat salah yang contoh yang ada hukuman, mengedar dadah, heroin dan sebagainya, itu dengan hak dia panggil. Dihukum oleh pemerintah. Pemerintah. Tapi satu bunuh je yang boleh, Ustaz. Bunuh nyamuk lah, Ustaz. Bunuh nyamuk boleh. Itu lain lah. Okay. Itu bunuh maksudnya, nyamuk boleh. Tak boleh untuk kita membunuh, melainkan pihak pemerintah yang boleh menetapkan hukum bunuh itu kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan. Betul, Ustaz? Ya, betul, okay. Iman. Baik. Okey, baik, kesan, seterusnya. Kesannya, dia boleh menyusahkan keluarga mangsa dan boleh memporak-perandakan masyarakat. Bergaduh antara masyarakat, bergaduh antara keluarga mangsa dan juga keluarga pembunuh. Tambah pula, jadi yang dibunuh itu adalah ketua keluarga. Ya, betul. Yang ditinggalkan anak-anak yatim. Baik. Okey, baik, seterusnya. Yang keempat. Yang keempat, riba. Riba ni banyak berlaku dalam masyarakat. Okey, kita minta murid. Okey, siapa nak baca? Sila. Okey. Macam Adriana senyum gitu. Kita nak minta. Sila Adriana, sila. Okey, boleh cuba? Okey, boleh cuba Adriana. Onkan mikrofon anda. Okey, riba. Okey, dah onkan mikrofon ke? Okey, boleh. Maksud riba ialah pertambahan berian dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Okey, baik. Jawapan tepat gitu, Man. Maksudnya macam mana tu, Ustaz? Okey, bertambah barang. Pertambahan kita pinjam. Saya pinjam duit, Ustaz. Pinjam duit saya. RM10. Saya tetapkan bayaran kena RM15. Itu riba. Tak boleh macam tu, Ustaz. Pinjam di mana-mana institusi kewangan, pinjam RM500,000. Dia tetapkan bayar RM550,000 riba. Dah tetap penetapan itu. Melainkan penangguhan bayaran itu lain. Dia ada kaedah dia lah. Antara contohnya, hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Kita pinjam RM100,000, 20% kita kena bayar lebih. Itu riba. Melainkan kita angkat. Dia dah bagi pinjaman kita RM120,000 dan kita angkat, kita setuju bayar untuk RM180,000, itu dia punya kaedah berbeza. Itu bayaran penangguhan bayaran. Bayaran bertangguh dia panggil. Okay, kesannya mengakibatkan penindasan. Penindasan, pinjam banyak pun bayar banyak. Tertindas kita. Yang kaya makin kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu sebabnya kita hindari perbuatan makan riba ini, melumpuhkan ekonomi negara. Tadi kita ada, mungkin ada dalam kalangan kita ni yang bertugas sebagai kaki tangan kerajaan ataupun yang bertugas sebagai pemimpin. Kena buat sesuatu lah untuk menghindarkan riba yang jika berleluasa dalam masyarakat. Yang kelima. Yang kelima, makan harta anak yatim. Okey, makan harta anak yatim. Anak yatim, ayah meninggal. Siapa anak yatim? Anak yatim ni ialah kanak-kanak yang belum sampai umur. Kalau umur 60 tu tak kira lah. Itu bukan yatim tu. Kecuali nama dia yatim lah. Okey, Muhammad yatim dia bujang sampai ketua, kan? Itu yatim lain. Okey, ini memakan harta anak yatim, kita diberi amanah.
untuk menjaga harta tersebut, untuk menguruskan harta tersebut. Kalau kita makan dengan cara yang tidak sah, cara yang tidak halal, maka dia akan menzalimi anak yatim tersebut. Melainkan ada hak-hak dia. Kita menguruskan harta dan kita ada sedikit ganjaran untuk menggunakannya dengan kadar yang sepatutnya. Maksudnya kalau lebih itu, maknanya menyalahgunakan harta anak yatim. Antara contohnya ialah menggunakan harta untuk kepentingan peribadi. Yang ni macam macam apa ni, Surisa nak baca aja ni. Silakan Surisa. Okey, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim ialah menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contoh? Okey, contohnya? Contohnya? Contohnya, membelanjakan untuk kegunaan peribadi, memegang amanah secara berlebih-lebihan. Okay. Dan itu menyalahgunakan harta anak yatim. Okey, kesan dia? Kesannya mengakibatkan penindasan dan juga menjejaskan hubungan kekeluargaan. Okey, alhamdulillah. Yalah, dia kadang-kadang berlaku dalam keluarga. Jelas, saya sebisa. Ya, betul-betul. Okay. Biasanya kadang kematian pakciknya. Kematian pakcik. Lalu anak-anak itu, ni pakcik yang jaga. Ya. Jadi, hartanya banyak. Harta ditinggalkan banyak oleh si mati. Si mati, ha. Tapi akhirnya, Ustaz, digunakan dengan berlebih-lebihan. Betul. Tapi kalau digunakan untuk perbelanjaan, menjaga anak-anak, buahnya tu tak ada masalah, Ustaz. Ya, betul-betul. Oh, maknanya guna dengan kadar yang sepatutnya saja. Dengan kadar sahaja yang sepatutnya. Kalau lebih tu, itu di antara dosa-dosa besar, Ustaz. Ya, betul. Itu dah jadi makan harta yang yatim. Seterusnya, Ustaz. Okay. Okay. Seterusnya, yang ni kita lihat. Yang keenam. Ya, lari dari medan perang. Lari, apa maksud lari dari medan perang? Yang ni macam Syazwan ni, macam senyum dia nak baca je. Silakan. Kan dah agak dah Syazwan ni. Okey, silakan. Lari dari medan perang. Meninggalkan medan peperangan menghadapi musuh. Okey. Okey. Boleh baca apa contoh? Ya, contoh-contoh. Contoh dia melarikan diri ketika bertempur dan enggan apabila diarahkan. Kesan dia? Kesan dia, keselamatan negara akan terancam. Dan yang kedua, negara akan terdedah kepada penjajahan dan campur tangan asing. Okey. Terbaik, Syazwani. Okay. Ha? Terbaik. Kalau macam kita ni pula, Ustaz, kita tak adalah lagi dalam medan peperangan, Ustaz. Mungkin kita boleh melihatkan dalam kita sendiri mempertahankan negara ni, kita kena sama-sama. Ya, betul. Jangan biarkan orang lain je, tentera je, polis je yang mempertahankan negara. Kita pun kena pertahankan pun negara, betul, Ustaz? Betul. Okey, baik. Yang ni khusus, ya, khusus. Apabila kita masuk yang kena khusus yang di Palestin lah. Apabila dah bertempur tu, lari pada medan perang, dia akan jadi dosa besar. Macam dan juga enggan, tak nak. Kerajaan arahkan, kita akan pergi berjuang. Fi sabilillah. Enggan. Maka itu dianggap sebagai dosa, dosa besar. Tapi kita mungkin di negara kita ni, mudah-mudahan kita doakan agar tidak berlaku. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Okey, Ustaz. Seterusnya. Okey, seterusnya. Yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh ialah menuduh, apa ni, qazaf. Menuduh perempuan baik berzina, wanita baik berzina. Yang ni agak-agaknya siapa, Man? Man, cuba pilih, Man. Siapa agak-agak? Saya nak cuba dengar sebab dia jejaka tampan. Okay. Saya minta tolong Akmal lah. Akmal. Silakan, Akmal. Okay. Menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina. Maksud, menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Okay. Contoh, kamu telah berzina. Wahai berzina. Nah, itu contoh. Okay. Kesan dia? Menyatakan maruah, mencetuskan perbalahan. Okey, terima kasih. Maknanya tak boleh main cakap macam tu, tak boleh, Ustaz? Tak boleh. Bahaya tu. Okey, bahaya. Memang bahaya. Kita panggil az-zani. Dia sebutkan, az-zani tu az-zaniyah. Nama cantik zaniyah. Tapi adalah penzina perempuan. Az-zani, penzina lelaki. Wahai az-zani, wahai penzina. Maka itu adalah sepanggil qazaf. Hukuman bagi qazaf ni ialah 80 kali sebatan. 80 kali sebatan. Ya, bagi orang yang menuduh perempuan baik berzina ini, jika dia tidak dapat membuka saksi, maka dia kena dihukuman dia 80 kali sebatan. Tapi saya bergurau je, Ustaz.
Tak boleh. Bahaya juga ni main sebut-sebut macam ni. Macam talak pun tak boleh main sebut-sebut. Ya, aku ceraikan kau dengan talak tiga. Dan hukumannya cukup besar. Ya, hukuman cukup besar. Ya? Jadi, terima kasih Akmal. Tujuh qazaf ni ialah menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Jadi, perlu qazaf ni, dipanggil ada satu istilah, dipanggil membayar kifarah. Okay, kifarah. Kalau kifarah ni, dia ada tiga kaedah, tiga cara untuk menyelesaikan kifarah ni. Yang pertama, iaitu berpuasa. Ya, berpuasa dua bulan berturut-turut. Betulkan saja ke mana di Islam. Berpuasa berturut-turut selama dua bulan, okay. 60 hari. Jika tak mampu, dia hendaklah, yang pertama tadi, hendaklah membebaskan hamba dulu. Betul, yang pertama. Yang kedua, jika tak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, jika tak mampu, dia hendaklah memberi makan 60 orang miskin secupak beras. Jadi itu untuk menyelesaikan kifarah bagi qazaf dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kifarah itu. Ya? Baik, anak-anak sekalian, ini adalah qazaf. Ingat ya, hukuman qazaf 80 kali sebatan. Kita ada dalam spektrum ilmu itu, dan perhatikan juga untuk spektrum ilmu juga boleh dibuat item ataupun soalan. Okey. Contoh. Jadi kita nak tanya soalan apakah hukuman, apakah hukuman bagi orang yang menuduh perempuan baik berzina? 80 kali sebatan. Ya. Okey, ada tiga angka yang perlu diperhalusi oleh anak-anak di luar sana dan juga anak-anak di sini. Yang pertama 100 kali sebatan bagi penzina yang belum berkahwin. Okey, 80 kali sebatan. Dan 40 kali sebatan bagi peminum arak. Jadi ketiga-tiga hukuman ini, ya, mana? Ketiga-tiga hukuman ini kena perhalusi dan kena ingat angka dia. Jangan silap tulis angka. Contoh, ya, apa ni, qazaf. Angka dia tulis 81.5, salah. Tak boleh, Ustaz, Tak boleh. Sikit lagi tu. Sikit pun tak boleh. Okey. 79.9, salah. Tepat. Salah juga. 80 kali sebatan. Okay. Maksudnya fakta ni kita jangan lupa dan kita kena tulis dengan betul. Ya, betul. Baik, Ustaz. Okey, yang ni saya minta Amir. Oh, Amir Aizat ni. Jadi kita nak memahirkan tulisan Jawi ni, bacaan Jawi ni. Silakan, Amir. Spektrum ilmu. Maksud al-ghafilat ialah orang yang bersih hati dan pemikirannya daripada lintasan dan niat untuk melakukan perzinaan dan sentiasa memelihara diri daripada terjebak ke dalam maksiat. Kita minta ni, kita minta Adriana aku ulang lagi sekali sebab kita nak memahirkan Jawi tu. Silakan Adriana. Spektrum ilmu. Masa Allah fidat ialah orang yang bersih hati dan pemikirannya daripada lintasan dan niat untuk melakukan penzinaan dan sentiasa memelihara diri daripada terjebak ke dalam maksiat. Okey, terima kasih Adriana. Dan yang lain-lain pun, sebab semua dalam buku teks adalah Jawi dan bahasa Arab, termasuk Quran, termasuk hadis, jadi kita kena mahir tulisan Jawi. Walaupun tidak ada untuk 20 untuk KSSM ni, tiada item berkaitan dengan Jawi, tapi kita kena mahirkan juga dengan sentiasa membaca buku teks dan juga sentiasa membaca tulisan-tulisan Jawi, insyaAllah. Ya? Dan kita seterusnya, iaitu pengajaran hadis. Okey, pengajaran hadis ni, untuk menjawab pengajaran hadis ni, ya, anak-anak di luar sana dan juga anak-anak yang ada dalam bersama-sama kita pada hari ini, untuk menjawab pengajaran hadis, sama juga untuk menjawab pengajaran ayat, kita mulakan ayat dengan kita hendaklah. Okay, saya ulang ya. Kita mulakan dengan kita hendaklah. Okey, contoh. Okey, kita hendaklah, baru kita akan masuk isi. Okey, kita hendaklah, tengok, sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik, kerana syirik boleh merosakkan. Saya ulang lagi sekali. Iaitu apabila kita nak menggunakan ataupun menjawab soalan pengajaran ayat dan juga pengajaran hadis, mulakan dengan kita hendaklah. Kita hendaklah dan baru masuk isi. Sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik, baru masuk suka. Suka ni,
supaya untuk kerana agar salah satulah, salah satu. Okey, saya ulang suka supaya untuk kerana agar, kemudian barulah kita ada huraian ringkas selepasnya. Okey, untuk menjawab soalan SPM sebenar nanti, begitulah cara menjawab pengajaran ayat. Kita lihat, kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik kerana syirik boleh merosakkan akidah. Okey, Sulisa, silakan pengajaran ayat yang kedua. Kita hendaklah menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh kerana membunuh melanggar hak asasi manusia. Okey, terima kasih kepada Sulisa. Mm-hmm. Okey, itulah cara menjawab pengajaran ayat dan juga pengajaran hadis. Pulakan dengan kita hendaklah isi, kemudian suka supaya untuk kerana akar, dan diakhiri dengan huraian ringkas. Mm-hmm. Okey, seterusnya. Okey. Okey, pengajaran hadis dan kita lihat penilaian dia. Okey, penilaian ataupun item yang ada dalam buku teks tu, nanti selesai saja kita dah bersiaran ini, maka hendaklah menganalisa, membuat, menjawab, mencatat dalam buku nota dan juga modul yang telah kita sediakan. Ini di antara jenis soalan ataupun bentuk soalan yang bakal keluar dalam peperiksaan. Ya, betul, insyaAllah. Okey, jom kita try buat latihan. Kita pun tak tahu soalan ni macam mana lagi, Man. Sebab kita KSSM ni. Baru, Ustaz? Baru. Baru tahun pertama. Jadi kita kena baca semua sekali satu buku teks tu, dan kaedah-kaedah tadi telah diselesaikan, telah dinyatakan. Kaedah untuk menjawab soalan pengajaran, kaedah menjawab soalan terminologi, kaedah menjawab soalan yang berkaitan dengan kesan, berkaitan dengan cara mengatasi, berkaitan dengan faktor. Kita lihat satu contoh Jelaskan dua faktor syirik. Ya, faktor. Yang pertama, ingat formula. Formula dia IKT. 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 Apa formula dia IKT? Iman yang lemah kurang didikan agama dan terpengaruh dengan rakan sebaya. Formula dia, ada formula dia. Panduan. Okey, menjawab soalan kebat. Okey, soalan kebat, syirik merupakan kezaliman yang besar. Kemukakan hujah anda tentang cara untuk menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Okey, kita lihat jawapan contoh jawapan. Dia ada ciri-ciri kebat ni, sekurang-kurangnya dia ada ni. Dia panggil stimulus ni, gambar ke fakta ke, itu stimulus. Dan dia ada di bawahnya yang ada kaitan dengan stimulus itu. Dan contoh jawapannya, begini contoh jawapan dia. Okey, hujah saya, mulakan dengan hujah saya dulu. Macam Syazwani. Okey, macam Syazwani, macam nak baca aja tu, silakan. Okey, silakan. Silakan. Hujah saya, cara untuk menangani. Kita paparkan di skrin. Boleh baca. Okey, boleh baca. Hujah saya, cara untuk menangani perbuatan tersebut ialah dengan cara mempertingkatkan ilmu yang benar dengan menghadiri majlis ilmu seperti kelas agama, majlis talqin dan halaqah. Hal ini kerana ilmu akan menjadi benteng dalam mempertahankan diri daripada perkara-perkara maksiat, khususnya perbuatan syirik. Ciri-ciri orang yang berilmu ialah orang yang sentiasa melakukan kebaikan dan menghindarkan diri daripada perbuatan maksiat. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berusaha menuntut ilmu yang benar agar dilindungi Allah SWT. Okey, baik. Selesai kita hari ini berkaitan dengan soalan kebat dan begitulah. Ini biasa berapa markah, Ustaz? Yang ini biasanya 4 markah. Okey, Ustaz. Maksudnya 4 markah ni rasanya mereka boleh dapat sekolah, semua sekali. Baik, Ustaz, sebelum kita tamat pembelajaran kita pada hari ini, apa kata Ustaz sikit nasihat daripada Ustaz untuk murid-murid SPM 2021? Silakan, Ustaz. Okey, sedikit nasihat untuk anak-anak murid di luar sana dan juga di studio ini. Maka yang pertama sekali, lihat pada hadis ini, baca dengan betul dan perhatikan juga perkara, 7 perkara yang boleh menyebabkan dosa besar itu, dan kita hindarilah.
tujuh perkara dosa besar ini dan kita tahu pengertian hadis, maka kita boleh jawab soalan dengan baik untuk SPM 2021. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Amri. Datang daripada SMK Bandar Rincing, Semenyih, Selangor. Dan terima kasih juga kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada Adriana, Nur Anis, Nur Lisa, Amir, Faris dan juga Akmal. Terima kasih semua. Boleh bagi lambaian kasih sayang anda sikit tak? Lambai sikit boleh? Okey, terima kasih semua. Ada sikit kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Kepada para penonton, murid-murid sekalian, terima kasih anda semua. Memang awesome. Ada sikit kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili penjaga murid-murid SMK Bandar Rincing ingin mengucapkan semoga semua murid-murid yang bakal menduduki SPM tahun 2021 ini bakal memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili daripada penjaga anak-anak di sekolah menengah Bandar Rincing mengucapkan kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 mudah-mudahan mereka mendapat kejayaan yang cemerlang pada SPM tahun 2021 insya-Allah.